tantangan hidup muncul semakin keras. Kesulitan menimpa banyak orang dan membuat mereka terpuruk. Pernahkah kita mengulurkan tangan untuk orang lain yang membutuhkan, menolong mereka yang sedang putus asa, mengangkat mereka dari jurang nestapa, tanpa membedakan latar belakang? Dalam episode hari ini, bagaimana jika ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan, kemudian gelangnya terjatuh ke dalam selokan. Ia pun mencari orang-orang yang bersedia mengambilkan gelangnya tanpa bantuan alat. Adakah yang mau menolong? Tolong dong, bisa ambilin gelang saya nggak, bantu? Hah? Gelang saya jatuh tadi waktu aku jalan, gelangnya kelempar. Bisa gelang di itu? Iya. Malam nggak ya? Nggak bisa ya, Mbak ya? Yaudah, makasih deh, Mbak. Nanti temen aja. Pak, bisa minta tolong nggak, Pak? Apa tuh? Tadi kan waktu aku jalan, gelangku terpental. Jatuh sungai. Terus? Itu gelangnya. Bisa nggak, Pak? Mana ambilnya? Itu aku masih tuh. Bisa nggak, Pak? Aduh, masih ada itu kait-kait, kayu panjang. Kalau pakai kayu tuh tadi semakin tenggelam, udah dicoba. Betul ya? Iya. Yaudah deh, Pak. Makasih. Mas. Pak, bisa minta tolong nggak? Nggak, tadi gelang saya jatuh di situ. Bisa diambilin nggak? Di sungai? Iya, di dalam. Agak dalam. Agak dalam, harus ngobong? Iya. Bentar, saya pakai teman aja tuh lagi ya. Oh gitu, yaudah makasih ya, Pak ya. Pak, tadi waktu aku jalan kan, yeah, gelangku tuh terpental. Bisa nggak bantu ngambil? Itu di tengah situ. Bisa bantu nggak, Mbak? Yaudah, bisa. Nggak bisa ya? Yaudah deh, makasih, Mbak. Yaudah, Mbak. Mas, Pak, berhenti. Mas, bisa minta tolong nggak? Tadi kan aku jalan, gelangku terpental jatuh di sungai. Tadi aku jalan, terus gelangku terpental di situ.
bisa ngambilin nggak? Karena saya perlu kesini, Mbak. Oh gitu ya? Nggak bisa ya? Masnya aja. Saya nggak ada alatnya. Turun aja ke sungai, bisa nggak, Mas? Turun ke sungai. Nggak bisa ya? Maaf ya, Mbak ya. Oh ya udah deh, makasih ya, Mas. Saya minta tolong. Tadi waktu aku jalan kan, gelangku terpental di sungai. Malah boleh nampak. Enggak. Kalau ke air kan malah boleh nampak. Ya udah deh, makasih ya, Mas ya. Tolong nggak, Mas? Iya. Tadi kan waktu aku jalan, gelangku terpental di sungai. Bisa nggak bantuin ambil? Ya. Bisa. Mas jatuh di sana. Tadi waktu jalan, terus terpental. Oh, iya. Harus nyebur. Bisa nggak kalau nyebur? Dalam ya, Mbak? Dalam sih kayaknya. Bisa nggak? Bisa, Mbak. Loh, Mas, tadi kok mau nolong aku, kenapa, Mas? Ya, kasihan aja. Kenapa? Kasihan aja deh, Mbak. Nanti kalau gelangnya hilang kan dimarahin sama orang tua. Tapi kan tadi ini dalam banget loh, Mas. Gak apa-apa deh, Mbak. Mas, karena Masnya mau nolong, ya? Masnya dapat hadiah nih. Yalah, gak usah deh, Mbak. Loh, Mas, ya. Ini beneran nih dapat duit, Mas. Betul, Mbak, ini? Iya, betul. Iya, makasih, Mbak. Betul, Mas.